Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan buat dalgona dari macamu. Kita akan coba, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Penasaran? Oke, kita mulai. Oke. Ini macamu. Ya. Ini bisa dibeli di Indomaret, banyak sekali yang jual ya. Jadi kita akan coba dalgona rasa macamu. Oke. Oke, kita akan tuang ini macamu. Bau maca. Oke, tambahkan 1 sendok gula. Oke, dan 2 sendok air panas ya. 2 sendok air panas. Oke, kita aduk dia. Karena ini kita buat dalgona ini dengan menggunakan mixer. Karena kalau kita manual ini agak lama ya. Jadi kita pakai mixer biar lebih cepat. Kita akan lihat berapa lama dia akan mengembang ya. Oke. Oke, kita coba dulu mixernya. Kita, oke, nyalain. Kita mulai. Yang dimacanya keluar ya. Gini nih, capek. Lumayan juga sih kalau 5 menit kita. Nah ini, capek nih. Nah, gasnya taruh dulu di sini, kita aduk dia. Ya, ini langsungnya nggak pegel. Oke, kita akan coba. Udah 1 menit. Sengaja di video ini saya nge-cut ya. Jadi saya videoin prosesnya. Semua prosesnya ya. Tanpa cut. Kita lihat terus. 1 menit udah lumayan. Kira-kira 5 menit bisa nih. Nah, speednya naikin. Biar namanya lebih cepat. Oke, ambil lebih besar. Terus, udah mulai dia. 2 menit. Jadi prosesnya ini lebih lama ya, kalau bendeng itu lebih cepat, atau Nescafe itu lebih cepat banget dia ya. Ini agak lama nih, udah 3 menit. Terlihat udah mulai mengembang, cuma masih kurang ya. Kayaknya perlu 2 menit lagi. Oke. Okay.
3 menit. Terus. Sampai berapa menit ini? Belum ya, nih macamu. Masih kurang ya, dikit lagi. Menit lagi ya, kita lihat ya, menit itu yang aktif ya. Masih kurang kayaknya nih. Tambah lagi 2 menit ya. Terus. Kalau manual itu sampai 20 menit. Ini kayak mixer nih ya, jadi gak terlalu capek. Aduh. Jadi tuh mantap banget ya. Sebentar ya, nikel pakai colok. Colok mic-nya dulu. Kacau. Nah, sekarang mic-nya udah colok. Tambah 1 menit lagi nih, mantap nih. 1 menit lagi. Mantap nih, kental banget ya. Kental banget. Wah, wow, mantap nih. Udah jadi ya. Sekarang kita akan isi es batu dulu ya di gelas ini ya. Ya, susu. Salut biasanya gelasnya lebih, kalau gini enggak, agak manis ya. Tapi kalau mau enggak terlalu manis, kita pakai gelasnya yang lebih gede ya. Oke. Kita tuang macanya, dalgonanya, rasa maca. Wow, jadi dia. Keren. Stop.
Oke. Oke ya, jadi ya. Ini dia. Dalgona rasa matcha. Enak nih. Enak. Manisnya enak. Kalau aduk. Aduknya sini aja ya. Kalau kecil gelasnya. Keren. Oke sih, enak sih. Mantap. Matchanya ini enak nih, matchanya enak. Boleh coba. Manisnya juga nggak terlalu manis. Kalau campur susu, saya rasa enak banget nih. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatek mengenai matcha, dalgona matcha. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.